Hi, I'm Alif. Hi, Abu. Welcome to Simple Show. This episode we're gonna do cabaran peribahasa. Means we are gonna be given peribahasa. Yes. So kita kena teka maksud. Okay, go. Bring it on and on. Okay, korang akan diberi tas 10 peribahasa. So korang kena teka, okay? Yang pertama, air diminum terasa duri. Nasi dimakan terasa sekam. Apakah ni? Sekali. Ini riddle ke peribahasa? Peribahasa. Bukan riddle. Riddle tu apa? Dah, mesti tarik dari riddle tu apa? Itu macam teka-teki. Air diminum terasa duri. Nasi dimakan terasa sekam. Apakah maksudnya? Talam dua muka. Masih gelap. Nak jawab dia? Terkena. Cari kamera. Okey. Jawapan dia nak ditelan mati muak elok hati bapak. Okey. Dia macam indah khabar dari rupa. Ini soalan jawab dengan peribahasa balik ke macam mana? Masuk ni. Maksudnya orang yang dia nak buat satu kerja, dua kerja sekali. Itu satu penyelam minum air. Alik. Air duri. Tak tahu langsung. Bodoh. Air diminum terasa duri. Nasi dimakan terasa sekam. Dia macam peribahasa tadi. Nak ditelan muak. Oh. Dia nak buat yang tu pun rasa bersalah, nak buat ni pun rasa bersalah. Mungkin macam kalau you dah benci orang tu kan, apa benda orang tu buat pun salah. So dia bagi air pun rasa duri, dia bagi nasi pun rasa apa benda tah, terkam. Bagi rasa susah okay. Tak tahu lah. Maksud dia ialah amat sedih sampai tidak enak makan dan minum. Alah macam mandi tak basah, minum tak apa semua tu lah. Tak lena, makan tak berselera. Wow. Okay, semua salah. Oh Akilah, bukan. Oh Akilah. Okay next. Okay next. Air susu dibalas dengan air kuba. Kita buat benda baik tapi dapat balasan yang buruk. Betul. Hey, apa tu? Tu apa? Ah, BM buat. Hey, tu apa? Tu apa? Ha? Tu apa? Tu apa? Tu apa? Ha? Aik tu apa? Tu apa? Tu apa ni dia kalau di Sabah? Sabah. Air dari kelapa yang diawet. Tu apa? Tu apa? Air dari kepala, air dari kelapa yang diawet. Jauh dari tu apa? Kan? Asal sini dah tu. Oh, okay. Yang ketiga. Kepala kelapa yang diawet tu macam mana? Ketumbar apa dari kelapa dia? Ni sabut. Air sabut. Okey, teruskan. Kena kecam dah. Ayam terlepas, tangan bau tahi. Maksudnya dia cuba nak capai sesuatu tapi tak dapat. Mungkin macam yang dikejar tak dapat, yang di apa. Itu patu peribahasa balik. Nak jawab macam peribahasa. Kurang sikit. Okey. Abu. Nak dapat dah sesuatu tapi terlepas, tapi dapat yang buruk lagi. Ulang semula. Betul lah, betul. Apa dia? DNA. Maksud dia macam ni lah. Ayam, contoh ayam. Kita nak dapat ayam tu, nak dapat ayam goreng. Kita nak dapat ayam tapi terlepas kita dapat tahi pula. Dapat ayam tu, betul ayam tu bagi tahi kat kita. Bagi teruk, dia dapat. Lepas tu kita dapat ganjar tapi dapat lagi teruk. Yes. Macam tu anak-anak. Ini macam boleh di-apply dalam relationship. Tapi betul. Okay, next. Yang keempat. Cacing menelan naga. Naga? Naga Kuala Tujuh. Cacing menelan naga? Ya. Dia macam kecil-kecil cili padi dah kot. Tu balas balik. Tu fikir sampai. Peribahasa dengan peribahasa. Power sekali. Dia kecil-kecil pun dia boleh terkam yang besar. Macam kucing kan. Kan betul tak? Umpama dia macam kita tak ada apa pun tapi nak buat satu yang besar. Nah. Patutnya ukur baju di badan sendiri. Ya, macam itulah. Itu pun peribahasa kat laut. Okey, jawab. Jawab peribahasa juga. Jawab. Okey. Dia berjiwa dia kecil. Kan? Berjiwa kecil tapi nak IPM sah. Bukan. Dia tahu yang dia tu serba tak boleh, tapi dia nak cuba something yang besar, something yang macam wow. Yo. Aku ya. Bagi air dia macam hampir. Okey kan, dia nampak kecil. Dia nampak incapable. Siapa yang nampak tu? Ha? Siapa yang nampak tu? Dia nampak
capable tapi sebenarnya dia capable. Apa? Almost sikit ni. Okay, dia nampak macam capacity tapi dia bodoh lah. Okay, masa ni korang dulu hampir lah dia sikit. Jawapan dia, yang kuat dapat dikalahkan oleh yang lemah. Oh, so jauh. Cacing kan lemah tapi dia. Oh, okay. It's quite direct lah actually. Cacing pun boleh, boleh kasut. Okay, yang cuma ni aku rasa dah boleh jawab kat awak, rasa dah. Habis madu sepah dibuang. Adik jawab, adik saya ambil. Jadi maksudnya dia, oh, dia dah dapat. Cacau pakai kulit. Dia dah dapat tapi dia buang. Cengit jawab bahasa tu. Okey betul. Yes. Ibu. Jadi dia dapat sesuatu tu dia nak tapi dah dapat tu dia buang. Macam maksud dia benda yang pernah membantu dia tu dia buang. Macam kita buat tak boleh. Itulah sepah. Macam dapat sepah. Dulu sepah tu duk tolong. Lepas tu dah dapat madu dia buang sepah tu. Macam tu maksud dia macam tu dia cepat. Okey okey. Bukan cepat. Hangat-hangat tai ayam. Alah. Cakap pandai buat tak erti. Betul tu. No. Maksud dia macam 3 minit je dia excited. Lepas tu dia tak nak dah. Dia macam excited maksud simple kan tapi macam tak. Yes. Habis kuman disembelih hendak memberi makan gajah. Kuman disembelih. Pakai pisau apa? Kuman. Oh. Buat sesuatu tu tak banyak pun tapi nak dapat sesuatu yang besar. Bukan, maknanya dia. Salah je. Tak dengar doh, serius ah. Biasa. Kan. Ini titik kamu sebenarnya keluarlah. Jadi siapa kamu sih? Mak, oi. Patutlah kau cari reporter lah. Jahatnya. Okay, jawapan. Tak mungkin maksudnya kau kerja macam sisi kot. Macam, I mean like. What you mean? Maknanya tak, you don't have to nak sembelih kuman tu just to give the gajah makan. You can just give him banana. Gajah tak akan pisang. Gajah akan tebu. Makanlah. Eh, makan. Makanlah. Makanlah. Gajah tak pernah beritahu pun. Betul tak? What? Gajah tak beritahu. Maksudnya, you're doing something too much lah. Tapi jawapan yang betul dia, susahkan orang yang kecil kerana ingin menyenangkan orang yang kecil. Oh, macam orang tengah nak senang hati bos tapi orang bawah tu ditindas. Ah, betul. Tapi nak make sure gajah tu mandi pakai kiri junior. Hidung tak mancung, pipi tak sorok-sorok. Alah, dia nak karati malu. Karati malu. Salah, dia nak try tapi dia... Betul lah. Boleh. Karati malu. Nak try tapi malu-malu. Tak, dia karati malu. Boleh. Nak try tapi malu-malu. Jawapan sebenarnya gemar ikut campur dalam urusan. Tapi malu. Macam jaga tipikan orang? Kau tak timbal pula. Oh, jangan fikir kau pula. Tu suka masuk campur urusan orang. Gemar ikut campur di dalam urusan orang lain. Gemar ikut campur, jaga tepi orang. Oh, kau dengar ni. Jangan bergerak pula hidung. Polis. Jangan bergerak pula hidung. Jangan bergerak. Jangan dikacau lah orang yang garang. Eh? Taklah, jangan dikacau si penipu. Pulak, penipu. Ah, aku tahu ni. Kena jawab balik dengan benda yang paling mudah. Air yang tenang, jangan sangka ada buaya. Tak. Ni ulak, bukan buaya. Ulak dia yang tak ada kaki. Okey, jawapan dia. Bahaya jangan dicari. Haa, maksudnya. Sama lah tu. Udang hendak mengantai ikan. Udang hendak mengantai ikan. Mengantai? Menggantai kan mengatau? Mengantai. Orang yang nak mengurat someone that's out of their league. Nak dapatkan sesuatu tapi bukan dia punya kategori. Bukan. Kurayan aku. Tak, dia macam udang ni tak mampu pun. Jawapan dia lah tak faham kekurangan diri sendiri. Alah, kurang. Macam nak ukur baju sendiri lah. Sama lah macam Alik cakap tadi. Kamu undang je pakar peribahasa. Yeay, aku undang. #Alik. Apa dia tak sia-sia dapat dapat? A-A-B-M-B-M-A. A-A-B-M. Alright. Okay. So that's the end of our episode. Yes. This time, keep on watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Simple Show, Simple Production. Ask Simple on IG, Facebook and YouTube. So see you next episode. Bye. Okay. Next.